We see something that said, take a look at what happened. I thought it was firecrackers to begin with. Somebody over there was screaming, he's been shot. So I made my way over. I said, I'm an emergency department physician. Let me help you. The guy had spun around, was jammed between the benches. He had a headshot here. There's lots of blood, and he had brain matter there. Oh. And so I got him. There's a helicopter coming in to get him. Presiden Joko Widodo atau Jokowi merespon peristiwa penembakan terhadap mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kepala negara turut menyampaikan doa bagi kesembuhan calon Presiden Negeri Paman Sam dari Partai Republik itu. Jokowi mendoakan kesembuhan Trump juga semua orang yang menjadi korban pada insiden ini. Trump menjadi sasaran tembak pada Sabtu 13 Juli 2024 saat berkampanye di negara bagian Pennsylvania. Mantan presiden tersebut tertembak di telinga kanannya sementara seorang peserta kampanye dan pelaku penembakan tewas. Secret Service atau Dinas Rahasia Pasukan Pengawal Trump seperti dikutip Reuters menyebut dua penonton lainnya juga terluka dalam penembakan di rapat umum tersebut. Penyelidik Federal Amerika Serikat atau FBI mengidentifikasi penembakan mantan Presiden Donald Trump sebagai Thomas Matthew Crooks. Motif penembakan belum diketahui. Penembak itu kemudian tewas ditembak agen Secret Service. Crooks adalah lelaki 20 tahun dari Battle Park, negara bagian Pennsylvania. Battle Park adalah kota yang didominasi warga kulit putih dan relatif kaya di bagian selatan Pittsburgh, Butler, lokasi kampanye Trump, berjarak sekitar 1 jam perjalanan dari Pittsburgh. Catatan pemilih di Pennsylvania mencantumkan Thomas Matthew Crooks dengan alamat dan tanggal lahir yang sama dan seorang anggota Partai Republik meskipun tidak jelas kapan hal itu berlaku. Penyelidik tengah memprioritaskan upaya menemukan motif tindakan pelaku. Penegak hukum di Amerika Serikat juga sedang menentukan apakah pelaku penembakan mempunyai kaki tangan. Pemimpin Amerika telah berapa kali jadi sasaran penembakan. Presiden Ronald Reagan adalah presiden terakhir yang ditembak sebelum Trump. Reagan ditembak sekitar 2 bulan setelah dilantik. Saat meninggalkan Hotel Hilton di Washington DC pada 30 Maret 1981, Reagan ditembak oleh John Hinckley dengan pistol kaliber 22 dan peluru penghancur. Reagan selamat meski sempat cedera. Hinckley ditangkap dan diadili. Pengadilan menyatakan dia tidak bersalah dengan alasan gangguan mental. SHLife.com mengabarkan.